Bantu dong ujungnya tuh. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan baik teman-teman. Jadi pagi hari ini kita membersihkan pekarangan kandang kambing kita, membersihkan semua daun-daun sawit yang menutupi area kandang kambing. Soalnya tadi malam itu baru ketahuan teman-teman ada ular kecil yang merambat kayaknya mau menuju ke kandang kambing ya, Pak ya? Ya, hinggap di dahan-dahan sawit yang nyeruduk di kandang kambing kita ya. Ya, tapi alhamdulillahnya ular itu bisa langsung dibunuh sama Bang Kompri. Teman-teman ketahuan pas Bang Kompri mau ngecek kondisi kambing jam 9 malam tadi baru kelihatan ular itu lagi merambat gitu. Ya, makanya takutnya juga walaupun kambingnya nggak mati, kalau udah dipatoknya itu kambing kita udah cacat. Iya, namanya kambing kita itu tersakiti sama hewan-hewan yang berbisa, teman-teman. Oke, jadi ikutin dulu video ini, semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, bantu subscribe dulu supaya kami di sini lebih semangat lagi, teman-teman. Udah ada yang hitam-hitam? Nggak ada. Oh, belum pernah terlalu liat. Kenapa yang kok kecut? Kan tak ada ham. Ada kahir hitam. Kalau dimakan kahir yang matang-matang nih? Tidak. Belum. Jadi, saya sebenarnya belum matang. Belum banyak bang matang nih. Sempurna. Panen percobaan dulu ya, dak? Percobaan. Nah. Ini kita panen buah sulai, teman-teman. Lihat ini. Buah sulai yang udah mulai matang. Nah, udah mulai hitam-hitam. Jadi kita akan kasih tunjuk bagaimana cara makan buah sulai ke teman-teman hari ini. Nah, nyangkut. Kalau mentah tak jadi ya, Kak Bang? Nah, ambil yang matang. Yang kuning-kuning tak usah, ya? Yang masih putih tak usah. Kalau yang ada kebiru-kebiruan, boleh. Tapi murah nian pil, ya? Murah. Tuh. Ini agak, Dek. Masak itu dulu. Ini kita lagi. Eh, dikit baik. Kalau kecil sayang, kecil yang belum masaknya. Oh, man. Dan mana? Oh, ya. Ya, gitu. Oh, berbok, umat. Ini hitam, tak? Dapat hitam ke minggu. Ini mana? Kamu masak di mana? Masak ya, Kak? Nih, buahnya. Udah ada hitam-hitamannya. Jadi kita itu takut, teman-teman. Nggak dapat panen buah sulai. Makanya kita coba panen sekarang itu. Soalnya kalau buah kelengkeng kita kayaknya gagal panen, teman-teman. Nggak bisa diselamatin lagi. Gara-gara serangan kalung. Banyak banget. Kelelawar, Bang, ya? Bukan kalung. Itu enggak, ini makannya enggak lompat ke dahan ini. Itu sambil terbang. Di tengah hari itu lah, ini tepatnya enggak. Harusnya nunggu yang kayak gini yang udah matang beneran tuh. Jadi buah anggur. Ini kami. Kalau gitu kak masak di rumah kayak masak ya dia hai kan kan iya pas sampai rumahnya masih masak buang bilik bakarannya aja bakunya bunyi ya hai
makan dulu. Kau makan ciri khas di hutan. Semua kat tak boleh kita tanam. Bu asli hutan juga. Lem. Dapatlah sekali. Kecil lor. Lor dulu ada. Kita panen segini dulu. Di atas itu masih banyak, tapi belum terlalu matang-matang. Kita coba-coba dulu, teman-teman. Ngapu punya mekar lagi gitu, jadi ya, cara kita makan buah surai ini disiram air panas, teman-teman, lalu dikasih garam. Si garam bisa dapat putih, tapi progresi masuk tadi tanya dah kasih getah-getahnya terjadi mati, jadi lepunya jadi keras. Kayak ini, kayak kolang kaling. Tutup. Tunggu berapa lama? Sekitar cak sejam. 15 menit paling lama. Kalau ini dikarenakan masih belum matang sempurna ya. Iya. Tapi kalau sudah matang sempurna cukup 7 menit. 7 menit 5 menit langsung matang nih. Ya. Sudah bisa dimakan, lunak ke teman dia itu. Garang banget ibu ayam ini tuh. Ya, ya, tapi emang ini terkendalinya untuk keselamatan dan hama-hama. Buah kedondong kita, kayak serero. Jadi, buah kedondong kita udah besar-besar. Tuh, bisa dipetik dari bawah. Oh. Buah kedondong ini enggak laku gara-gara musim durian. Kalau enggak musim durian ini udah habis. Nih. Wow, buahnya. Kedondong tanaman kita sendiri ini. Kemarin berapa biji, Bang? Banyak. Entah berapa itu. Saya hitung. 100-an kalau enggak salah. Iya, yang keselamatannya paling 20 biji. Kenapa ya? Kira-kira kena main. Ya, kalau rimulmu. Makan apa kamu, Bang? Makan buah apa tuh? Gandaria. Gandaria. Hah. Kebanyakan kamu. Kok jadi makan tadi? Enggak kan, Pan? Tadi aku makan juga tadi, enggak. Enggak kan, Pan. Kau tuh enggak banyak. Mau mual, bukan muntah terus. Kosok. Nyangin. Lu masih kuning jadinya, lu masa igi. Iya, lu masa igi mah. Tunggu. Ini pecit nih. Lumur belum. Ini tangan yang itu. Angan ayo itu. Angan ayo. Biar lah. Ini yang bikin Bang Komri mual itu, teman-teman. Mungkin makan ini belum makan nasi tadi tuh. Aku juga makan, tapi tadi pagi aku udah sarapan, teman-teman, udah makan nasi. Di belakangnya badan panas nih. Paling banyak anak. Badan berkeringat, terusnya angin. Dan gue mereka jangan ben Gibson. Itu punya berapa? Tak kena ada yang pule, oi mutasi itu.
Tak tadi masuk angin. Paling padat buah kan dari itu lah. Aku ya. Makannya tadi kan belum makan nasi. Oh makan itu dia makan nasi. Ya sama lah kak anak saya itu. Put aku tuh mas mas mas. Nggak boleh. Bapak, ngan? Nggak sama, nggak sama. Bukan tuai, mukanya tuai ngerai tegang le. Ini kakak dia agak mata. Tuai ya kak, jauh juga. Halo Abe. Mana sih? Tak ada ni. Mana ya? Nah, kalau masuklah tu mak lagi jangan. Kadang kau sulai kak ya. Ada sih je. Cik hitam lah. Dangkal banget sulai. Kalau masak ini bentukannya tuh, teman. Belum terlalu matang ini. Kalau udah matang udah lunak banget dia tuh, teman. Kalau Bang selnya kalau sulai kak dangkal. Rasanya itu mirip sama buah alpukat, teman. Rasa buah sulai ya. Tapi ini versi dangkalnya. Alpukat versi dangkal. Lebih yang bukan yang bijinya. Apa aku kena dangkal ya kak? Bangsa sulai ya. Dimakan pakai nasi enak ya? Aku lalap makan. Aku besok ijen ya. Kalau aja umat saya kata dia macam. Ada aja nya, bubu. Yang memang sulai kan ada yang besok mereka. Tapi yang kita ambil asli itu nah yang ditebang sih nah. Dangkal banget teman-teman. Iya, dong kayu. Nah, woi menyi yang sulai asli itu sih. Kayak lu masak. Kita tunggu nih anak yang masak-masaknya sekali, Kak. Nunggu nih tangin tabelnya. Kalau masih ada sisa monyet. Tengah-tengah aja gitu kan. Juga ya? Kau cepat lah pak deh. Di kibar-kibar bahaya ya? Banyak angkung. Gak lama. Nah. Kalau ke subur ke BK ya? Bukas bibit. Oh, bagus ya dek bang. Mata-mata tu BK bangun ada. Pungutnya koneng-koneng deh. Di bawah tu nampak apa? Ini kita panen cabai teman-teman. Panen cabai di pinggir kolam ikan toman kita tuh. Jadi di situ Bang Komri lagi nimbun di bagian sini. Soalnya kolam toman ini kalau air rawa ini lagi banjir meluap keluar ya, bay, airnya. Ya. Takutnya toman kita keluar dan masuki area parit sana. Sedangkan kita kan melarang keras ada ikan predator yang hidup di parit sana, teman-teman. Itu. Ini ikan kita dia kecilnya. Iya. Nah, di area sini loh. Nih, area sini itu dipagar pakai kayu bulat terus ditimbun tanah. Dan di sini aku mau panen cabai yang ini, lihat tuh. Cabai bekas bibit, suburnya minta ampun, teman-teman.
coba aja kalau cabai kita kayak gini semua. Wah, bisa jualan cabai lagi kita, teman-teman. Udah kangen juga aku meraung-raung di pasar itu jualan cabai. Bawa kok masak-masak kali ya. Panas itu. Jam apa lah enggak? Dan menghindar banjir bayi. Nih hasil panen cabai kita. Yang arah sana sudah ada juga bang yang matang-matang bang. Ya, yang matang kita panen. Mana ikan tomannya? Tadi aku kelihatan. Oh itu tuh di bawah tuh. Lihat ya, tuh kepala. Itu bawah sana tuh di dekat bongkahan tanah itu satu. Yang ada kayu hidup yang hijau dalam tuh tidak saya bersih. Iya. Bersembunyi. Kalau disembunyiin, kalau terlalu bersih takut dia nggak nyaman. Kenapa nggak maju? Oh, kenapa banyak? Bawa apa nih? Sembunyi dia mungkin panas ini. Mungkin gara-gara panas itu bang. Sembunyi. Lanjut lagi. Oh, pohon satu ubi ini. Mau ada ubi juga ada. Ubinya nak saya rendah. Mau dipangkas. Kalau enggak dipangkas ini ada angin roboh ke parit. Ke parit kita. Biar tinggi-tinggi gitu nah. Makasih biar rata ada. Di daun ini. Oh, pohon daunnya. Petuk baik kalau tadi. Nih, petuk baik kan kita. Oh, gitu. Apa hasil mata? Iya tu le. Baru sedap kan? Sedap. Kali yang tu yang ditutup dulu tu sedang bagus nih ini. Kau eh? Panen itu ya, panen serdang, serdang, tanaman ini. Banyak daun ubi ini bang, kalau mau dipungut semua
yang kita potong untuknya nyayur ber situ situ yang betul balik betul lah pon itu tak sempat tinggi mana tapan itu tadi nah pungut umur dia ber mak kita pangkas semua teman-teman tuh mengkombri sampai tangan dua pakai parang iya kita panen pisau iya nah sejajar sejajar semua kita ini udah istirahat siang teman-teman mengkombri juga perutnya udah enakan enggak mual-mual lagi. Makan buah asam itu sebelum makan nasi. Iya. Tadi muntah-muntah. Acam, kalau keampak itu. Sunoknya bagus ya, Cik. Teduh. Teduh. Nah, itu gitu. Parit itu. Cak, dia teduh. Ini tuh belum nyatu, Bay, dengan yang berang. Mungkin iya. Tidak sama rampaknya yang itu. Mana cabai situ? Cabai dekat itu, dong. Mana lagi? Dekat apa? Sang tikus. Sang tikus tu sebab kali ada rumah tak. Coba kita lihat lagi cabainya. Belum nahu yang masak sih kak ah, ada itu dikit ada dikit tuh baru mau matang nih yang mentah-mentah tua mau gimana lagi teman-teman kita ini lagi krisis cabai petani cabai krisis cabai mentah-mentah tua kita petik ah disekne penyakit cabai kak ngeri kena penyakit mulai bosok yang nak matang-matang nih udah kayak mau rontok sendiri dia gimana lagi banyak matang situ apa tadi dikit mending kak dikit anak kena penyakit mulai jagung enggak apa mata jagung satu ni macam di sayur yang dikit-dikit apa isinya ni kak kalebu kalebu suburannya lebih keriting takut kalau mau tanam cabai panjang cabai panjang ya jangan berani dulu kalau memang tidak mau kita coba di sini iya eh nona ucul sih kak telinga ragu kak saya kujuk kamu lepas ragu kita ini jangan coba-coba teman-teman berani-berani nanam cabai panjang di sini bersyukur ini yang rusak yang gagal panen ini cabai rawit kalau cabai panjang udah bangkrut kita teman-teman ini cabai panjang mau kita coba sekitar 4 meter persegi lah dulu dicoba dulu bang iya kalau misalnya mau langsung skala banyak ngeri cabai rawit ini sedikit panen
Iya, sedikit panen dan juga tidak terlalu ngeluarin modal, teman-teman. Sam, dingin loh yang suka, heh? Wih, nah kebiasaan mau kak. Hai, kita istirahat dulu teman-teman. Panasnya. Udah kayak masuk ruangan ber-AC kita. Ruangan ini sini, tengah kayak tengah juga kalau terendam yang bawah. Kita. Ini bagus loh, cuma nggak tahu isi. Kadang itu bagus luwonya, dalamnya jahat aja. Tertipu. Tapi mudah-mudahan lah ini. Isinya kalau memang sampai tuanya mungkin kemungkinan busuk, ini nggak bertahan lama ya. Tapi kalau memang yang bagus-bagus kita panen untuk direbus itu, kemungkinan isinya bagus. Ini. Iya. Selain yang tempat Bapak Mawi aja kalau udah kelamaan busuk kongnya. Ya. Padahal itu tanahnya dataran tinggi, teman-teman, bukan tanah rawa. Itu bisa busuk, apalagi posisi ubi yang ini di tengah rawa. Iya, terendam di air isinya. Bagus tanaman yang empat ikut tuh. Nah, ini tiga bagusnya, ini tiga. Empat nih kan. Ya. Umar nih. Apa bobo kum? Lebih kau ambil lagi. Bisa dipanen ini kalau udah matang. Buah bekum teman-teman. Kak bekum masih dia pendalamnya merah. Ada luarnya merah bang? Ya, luar merah itu ahi. Ahi. Tapi aku rasa lebih enak ahi. Pada bekum. Yang aku makan pas kita mancing. Itu pertama. Ya, enak banget. Tergolek. Woi, baru bang jatuh bang. Oh pecah. Oh yang meninggal di atas. Wih besar kalau nggak pecah bang. Baunya bagus bang. Wangi. Nah dua bang ini. Masih ada buah durian di atas berarti. Itu satu. Terang enggak bawa. Nah, kita pegang ini. Ini cuma satu ada juga. Oh, tiga. Biar aku ngomong dulu itu. Ayo. Itu ada juga. Di pohonnya terakhir gigi. Semakin sedikit buah durian, semakin enak kita makan nih. No, itu ada juga. Ada ya? No. Tergolek juga, teman-teman. Kita dua suhu. Nggak bisa, dak. Kena lebih. Ulang. Bisa deh. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Mana bawa? Enggak bisa bawa angkot sorong dulu. Kita makan yang ini. Langsung buka. Buka. Iya juga. Kau enggak makan dia? Mau. Kalau aku deh habis ini. Ah, durian kecil enggak habis. Entar. Isi ya, Pak. Jadi dewa. Ya makan nggak bisa habis ya bang, makan satu muncul lagi. Wih bagus sih bang. Beri makan, bismillahirrahmanirrahim. Manis bang, manis pahit durian di penghujung musim, walaupun ada rasa pahit-pahitnya tapi gak bagian kamu, nikmat. Gak bagian aku. Yang muat kenangan tuh di waktu lagi enggak musim durian, di waktu makan kita ketemu, kita makan inilah. Rasanya teringat banget.
jangan terlalu bulan puasa ta musim durian ini ya. Jadi kita makan durian malam deh. Belum pernah ketemu mungkin. Belum kita musim durian matang di bulan puasa belum pernah teman-teman kita ketemu. Tapi kalau misalnya panjang umur pasti ketemu itu. Tidak, tak belum ketemu. Belum panjang mungkin. Kedepannya mungkin ada ketemu ntar. Amin lah enggak. Tidak, tak ketemu. Bulan ini jarang bulan puasa itu di bulan 12 ataupun di bulan 1. Kan itu jalan maju terus. Maju, mundur. Mundur nih. Kemarin bulan 5, bulan 4, bulan 3 ya. Durian kita ini tahu kalau makan buah puasa pasti ini enggak berbuah. Mantap duriannya teman-teman. Dan untuk kegiatan kita di video ini, tadi pagi kita panen sulai, tapi sulainya tidak terlalu normal kita makannya teman-teman, tidak terlalu nikmat, tidak terlalu enak karena sulainya belum terlalu matang ya. Iya. Saya dari pagi tadi makan sebelum makan siang, makan buah gandaria. Langsung saya makan itu, langsung makan nasi itu. Itulah perut saya tadi mual-mual sampai muntah. Iya. Tapi alhamdulillah kalau udah muntah, alhamdulillah sehat. Udah sembuh ya, Pak ya? Bukan demam, teman-teman, tapi bokobri itu kayak salah makan gitu. Oke, jadi untuk videonya kami rasa sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Jika suka, silakan pencet tombol like. Jika suka channel ini, mau berlangganan, silakan pencet tombol subscribe, teman-teman. Yalah, kalau begitu kami tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Ya, teman-teman semuanya.